Hai, kembali lagi bersama saya di channel Danesti. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah game yang berjudul Resident Evil 0 atau 0. Oke. Nah, kemarin kan aku sudah tersesat keliling ke semua tempat ini, ternyata tersesat nggak bisa kemana-mana. Dan sesuai dugaan saya bahwa itu meja bisa digeser. Caranya adalah ditahan mouse-nya. Salah. Bentar. Walah, begitu toh. Oke, tahan, geser. Nah, kemarin buang waktu selama sampai 1 jam itu di video kemarin harusnya. Cuman saya cut sedikit. Oke, ganti Rebecca, Rebecca yang geser. Ayo dong Rebecca, geser. Nah, kita harus mengambil di atas ini. Enggak tahu bisa enggak. Coba pakai cukup kayaknya. Coba ganti anu. Nah, terus saya apa tuh putuskan untuk ambil handgun daripada peluru handgunnya terlalu banyak juga. There is something here. Oke. Oh, aku tahu ini. Ini di apa penuh. Bentar. Oper ini dulu aja. Nah, ku tahu tempatin. Ya ampun. Dah. Ambil. Nah, sekarang saatnya untuk turun. Nah, ini baru progres. Tahu tempat ini, jam ini. Jam ini ada di menara atas yang tempat kita bertemu dengan Lipan raksasa itu. Di tempat kalian untuk Lipan atau Kelabang disebutnya lebih sering disebut apa? Lipan atau Kelabang? Soalnya di Indonesia sendiri sama penyebutannya itu dua itu, antara Lipan sama Kelabang itu. Jadi aku sebutnya Lipan aja ya. Toh udah mati juga. Oke, kita lanjut ke kanan. Nah, ke sini. Kita lihat. Ternyata muter-muter cuman buat ngambil tusuk gigi doang. Menyebalkan sekali. Saya keliling lama enggak dapat apa-apa. Oke, kita langsung aja. Karena udah gak ada apa-apa juga, gagak-gagaknya sudah saya bunuh juga. Jadi yang menghalangi udah tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Ah, kok salah langkah. Baiklah, masuk. Kita menyusun. Ini jamnya jam berapa dong? Aku lupa. Jam di bawah jam berapa ya? Oke, pasang ke sini. Yes. Duh. Kok gak bisa? Bentar. Kan bener kan? Iya betul. Yes. Oh, kurang mendekat. Oke. Move. Wah, jamnya lupa. Bentar ya. Nanti kita sambung lagi. Nah, kita sambung lagi. Kita cari jamnya di angka di jam berapa. Itu ada di mana ya? Ya, terpaksa harus muter-muter lagi dah. Ya kalau misalnya enggak apa tuh terlalu panjang, saya cut yang untuk ini. Oke, turun ke bawah. Di sini kalau enggak salah jamnya. Coba aku cek dulu sebentar jam berapa. Kalau nggak salah di sini sih.
Nah, ini jam 3 kurang 3 menit. Kurang 5 menit ya. Ya, jam 3 kurang 5. Coba ya. Kalau salah berarti aku harus cari lagi tempat baru lagi. Oke lah, jam 3 kurang 5 menit. Kita lihat apakah benar jam 3 kurang 5 atau lain. Atau jam lain. Oke. Okay. Itemnya udah saya ambil semua. Oh, itu. Ada jam lagi tuh. Jam 11 lewat 10. Mana ini yang benar? Coba jam 3 kurang 5 dulu udah. Pokoknya berhubungan sama jam harusnya. Nah. Game of Hands yang R. Bukan. Nah, ini Horhen. Apakah benar? Oke. Bukan. Yus, jam 11 lebih 15, coba. Oke. Apakah bisa? Bukan juga. Atau Rebecca tinggal di sini dulu aja ya? Ya udahlah, Rebecca tinggal dulu aja. Aku yang keliling. Jam 11. Iya, nggak bisa juga. Jadi Rebecca aku tinggal dulu. Aku cari jamnya dulu. Yang di situ bukan. Kita lihat ada di mana lagi jam. Jam di mana lagi ya? Nah, kita keliling dulu untuk mencari jam yang cocok dengan jam yang ada di band apa tuh? Apa sebutnya ya? Oh, itu dari jam. Seperti jam sih, tapi tidak kelihatan jelas. Coba kita keliling. Di sini ada apa? Oke, kita coba cek di sini apakah ada jam? Tidak ada jam. Atau di note ya? Coba cek note bentar. Sebentar dulu, cek note. File. Break operation manual. Oh, bukan. Oh, bukan. File 2. Notice to all staff. Oh, ini 8:15. Oke, coba kita ganti. 8:15. Ya. Itu ngapain muter jauh-jauh? Oke. Coba 8:15 ya. 8:15. Our hand. Left. Nah, ini dia. Oke, bisa? Nah. Oke, pintu yang di bawah terbuka. Oh, sama pintu yang di atas itu kebuka. Oke lah.
Berarti Rebecca jalan sendiri aja nemuin si Billy di manhole. Ternyata kata kuncinya ada di file. Oke. Maaf. Kira kata kuncinya ada di jam-jam sama itu. Ternyata bukan. Baiklah. Dan ST memang tidak bisa main. Jujur ya, saya nggak seberapa apa suka main game horror sih. Tapi ya saya coba aja untuk memainkannya. Barangkali dengan saya memainkan game horror satu persatu, saya jadi suka gitu. Oke, kita. Nah, kita ketemu sama Billy di situ aja. Oke, Billy. Oke. Nah, kita masuk ke pintu itu dulu. Ayo dong, Rebecca. Let's split up. Roger. Rebecca. Come on. Ayo. Roger. Nah, kita masuk ke pintu ini dulu. Semoga ada sesuatu yang menarik. Oke, yang menarik adalah zombie. Zombie. Oke, file. A verse of poetry. Ya ampun, banyak sekali. Untung masih fine. Oke, kita mendapatkan peluru shotgun sepertinya. Oke, ada apa lagi? Oh, mikrofilm B, bisa? Oke, kita lihat. Cukup, masih cukup. Kita keliling sebentar. Oke. Sebenarnya jangan buang-buang peluru sih, tapi gimana lagi? Musuhnya banyak banget. Jangan, kita harus kelilingan. Oke. Untuk ruangan di sini udah. Tinggal ruangan di bawah sepertinya. Di bawah itu sebelah mana ya? Saya lupa. Sini mungkin. Coba. Coba kita masukin. Oke, sepertinya. Sebentar. Lihat map. Bukan. Bukan, mapnya gimana ya? Sebentar, ini. Ini bukan. Darah. Di mana ya? Aku lupa. Di sini bukan di sini. Tempatnya agak terang di bawah sih, tapi di bawah mana ya? Di tempat itu. Iya dong, di tempat zombie yang gak bisa mati itu. Bisa sih sebenarnya dibakar ya. Tapi ada baiknya untuk. Tidak dilawan. Kurang ajar. Kaget dong. Rebecca tinggalkan. Jangan dilawan.
Ya elah, masih ada. Oke, sudah berdarah. Nah, ini tempat mikrofilmnya. Kita... Oh, itu peluru short handgun. Billy aja ambil. Oke. Kita... Masukkan mungkin? Ya, ganti si Rebecca dulu. Nah, mikrofilm A. Kita coba lihat. Insert. Q. Oke. View. Nah, kita masukkan yang ini. Terus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. Terus use. Oke. Iya, conference room tuh. Yang jadi masalah adalah aku harus kembali lagi ke sana dong. Bentar-bentar cari sesuatu dulu dong, di sini ada lagi enggak? Masa harus menghadapi zombie yang enggak bisa mati itu sih? Bukan enggak bisa mati, susah mati. Kita coba kabur aja ya. Oke, kita coba kabur. Kita coba. Ada BK. Ih. Berhasil kabur. Oke, sekarang giliran kita ke tempat. Ke tempat itu. Rapat. Akhirnya dapat progres juga. Nah, ini dia. Oh, disknya ada di sini. Mengerti, mengerti. Oke, oke, activate. Nah, modis tuh di sini. Oke, no loading complete. Ya, ini ada disket. Zaman dulu kita pakai disket 0. Nol itu ada di sini. Ini nol harusnya sih. Terus satu tar hanya ya ini. Coba lihat dulu sih. Oh ya. Baris ketiga. Sebelah kiri, nah ini. Oke, kita hidupkan. Duh. Kok mati? Duh, bener loh. Oh, kita harus split up. Check it out. Oke. Kita harus cepat tuh, bilang dong kalau mau harus cepat. Ah, sebelah sini. Nah, kita ganti. Sip, ini kah? Oke, ada sesuatu. Oh, kita membuka itu gerbang. Kok ada tiga? Yang ketemu kan baru dua loh. This way. Okay.
Yang saya temukan baru dua. Satu lagi tempat berair. Ya, kita coba lihat aja lah. Ih. Kabur. Ih. Kabur aja. Tinggalin aja. Peluru habis nanti. Kalau pelurunya habis susah. Oke, dapat peluru untuk siapa ya anaknya? Ini untuk Rebecca ya. Rebecca ambil peluru. Oke. Ruangan catur. Ada apa lagi di ruangan catur ini? This is chessboard. Ya tahu lah. Game akan berakhir saat checkmate. Ya. Oke. Dari kalian, apa ada yang jago untuk bermain apa tuh dalam hal permainan catur? Aku sendiri sih dulu pernah bermain catur, cuman jarang sih. Jadinya untuk dibilang jago rasanya tidak. Oke, penuh. Butuh ink ribbon. Oke lah, kita jalan lagi. Dah, ruangan ini selesai. Jadi kita langsung bus lewatin aja. Karena apa cuma juga bunuh zombinya nggak drop apa-apa. Jadi buat apa? Nah, kita lewatin. Sip, berhasil. Dua zombie kita lewatin dengan aman. Oke, ini ruangan apa? Kita coba tekan. Ya ampun, biru dong. Bentar. Rebecca bantu ke? Bentar. Use combine ini. Di sini ada blue hub ya. Hebat juga sih combine. Oke, ada apa lagi? Ada first aid juga. Ya ampun. Ya berarti ini dibuang. Saya putuskan itu dibuang saja. Oke, first aid kit dapat. Catatan. First investigation unit note. We are researching searching the facility. Baca sendiri ya. Coba cara siapa atau penggabungan antara herb. Oke. Hanya petunjuk untuk penggabungan herb. Sudah tahulah. Oke, kita keluar. Oke, kita lewati langsung. Terus ruangan di sini satunya lagi. Kalau nggak salah. Salah, bukan. Ruangan sebelahnya. Ya.
Oke, kita menuju ruangan-ruangan baru. Oke, kita lanjut ke sini. Pakai Billy aja. Kok ada suara-suara ya? Suara yang mana? Baik. Nah, ke sini. Kok bisa ya kecoaknya spawn lagi? Ya ampun. Oke. Peluru lagi. Udahlah, peluru ambil. Terus oke, di bawah ada jalan kemana? Bawa dulu coba. Ada sesuatu apa? Tiga patu nisan. Oh, mungkin itu apa tuh obedience? Apa tuh yang anunya si umbrella? Masih dikunci. Terus ruangan satu lagi di mana dong? Ruangan satu lagi ada di mana? Oke, kita lewatin aja. Masih dikunci. Lewatin saja. Gak bisa turun kan kayaknya. Nah ini dia. Saya menemui jalan buntu lagi. Mungkin apa ya? Combine. Sisa ruangan di mana lagi ya? Di bawah tanah mungkin? Wait. Mapnya yang ini shower. Ini pintu tadi. Ini merah-merah apa sih? Ini masih merah. Ini udah kebuka semua. Sebelah sini. Mansion-nya kan dari sini. Ke arah kiri, atas, bawah. Oh, itu biru. Iya, itu biru tuh. Ini, oh tuh di sebelah sana ada down, ada pintu, ada tulisan down. Berarti sebelah sana ada jalan harusnya. Oke lah, coba kesini aja. Oke, arah sini mungkin. Ada tulisannya di bawah sih, tapi nggak tahu. Kebuka nggak ya? Ini bisa? Bisa kah? Belum bisa. Kemana lagi ya? Map. Itu ada tangga juga sih.
Coba. Oh, merah-merah tuh ada item. Iya sih, ada satu item yang aku taruh di sini. Shotgun. Shotgun. Satu gerbang lagi di mana ya? Tuh. Mungkin shower nggak ada apa-apa harusnya. Ini udah. Ini coba sih bentar-bentar. Ini nggak bisa karena ketutupan. Banyak item. Ini kereta. Iya kan? Tempat kereta kan? Sisa itu doang sih. Ya udahlah, coba ke tempat ke tempat ini kok ada gerbang. Oke, ternyata di sini. Nah, kita menemukan jalan baru. Kita menemui jalan baru. Oke, kita coba keliling dulu sebentar. Ada apa? Butuh, there is no response. Fuse kah? Sepertinya sih. Ciri khas game horror adalah adanya fuse. Oke, masih buntu jalannya. Terus ngapain ya ke sini ya? Ah, itu ada item. Iya, ada item. Terus gimana cara ngambilnya? Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara ngambil. Can see well from here. Nah, gimana cara ngambilnya? Oh, ini kayaknya ini aku tahu dah. Ya, paling atas sendiri. Ya, apakah bisa dioperasikan? Box yang ada di atas sendiri. Bentar, coba sih lihat mapnya sih. Box yang ada di atas sendiri. Box di atas sendiri itu tempat si Rebecca, bukan. Kayaknya iya bener sih. Iya, kayaknya di situ doang sih. Atau sini. Sepertinya. Semoga aja di sini. Kalau di sini lebih gampang, nggak ketemu tiga kecoa itu. Bukan. Oke lah. Lawan tiga kecoa itu. Bukan lawan sih, kita lewatin aja lah ya. Kalau bisa. Kalau bisa kita lewatin aja, oke? Okay?
Oke, kita ke arah sini. Kalau nggak bisa ya aku skip lah. Gitu aja ya. Karena aku males sih sebenarnya ketemu cowok-cowok ini. Males banget. Beneran. Lewatin. Nah. Kita lihat apakah di sini. Di sini kan? Jangan dong. Gak bisa. Belum bisa. Oke lah. Belum bisa. Kita kocek-kocek lagi. Kita kocek-kocek lagi. Kocek. Ya, kocek. Ya. Terus kocek. Yeah. Gak bakal bisa ngejar lah. Nah, gak bisa ngejar sip. Di bawah situ. Ya udahlah, coba kita ke ruangan yang ada air-airnya. Shower. Kita menuju shower. Gak ada jalan lagi soalnya. Kita menuju ke shower. Apakah ada jalan atau sesuatu yang baru di shower? Kita lihat saja. Belum. Oke. Di sini ada apa? Ada apa lagi ya di sini ya? Ntar lihat sih mapnya. Katanya sih ada jalan di sini. Cuman gak bisa gitu. Gak ada apa-apa lagi. Kok saya ngerasa buntu lagi ya? Bingung nih, harus kemana? Beneran, bingung banget nih. Bisa di sini. Kalau misalnya ini nggak bisa diturunin, di sini harusnya ada itu sih fuse, atau kita udah punya fuse-nya ya? Fuse ya. Herbal mic bukan. Ambil yang ribuan aja lah. Kemana lagi?
bingung. Mana lagi ya? Beneran lo nggak tahu lo kemana lagi nih? Teka-tekinya di game ini adalah teka-teki yang menurut saya sangat sulit sih untuk diteliti, diketemukan. Coba ke atas ya, kita keliling sekali lagi ya, terakhir ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah saya buka mungkin, atau coba cek-cek di sini dulu, barangkali ada views ke apa gitu. Soalnya nggak masuk akal kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa sama sekali, terus nggak ada itunya sama sekali. Ini ruangan juga aneh sekali ya, bisa nyala apinya, padahal harusnya kan nggak nyala ya. Tidak ada apa-apa di ruangan itu. Di sini apakah bisa dibuka? Belum. Di sini ya, di sini nggak ada apa-apa. Sudah selesai ruangan itu, bersih. Ruangan ini coba ya, cek sebentar. Kali-kali nemuin fuse. Soalnya tempat ini lumayan masuk akal sih kalau misalnya ada sesuatu kayak fuse gitu. Tidak ada. Nothing. Oke, kocak. Cek di sini dulu. Ya, apa? Oh, ada mekanisme di sini. Iya, ya, benar-benar. Bentar. Ini.
Oke, kita harus bikin checkmate ya. Oke, ini. Nah, ini buat checkmate-nya gini. Nah. Ayo dong. Rebecca minggir lah. Roger. Nah. Udah kan? Bukan. Wait. Gini. Aduh, racun. You are dead. Salah. Loh? Resident Evil. Ngulang? Zero. Baiklah, kita akhiri dulu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.